Gimana nih? Kulit gue bagus. Lo bisa diem gak? Dari tadi lo niru gue mulu. Kaktus banget. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru kesayangan kita sekalian, siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar di malam hari ini, yang mana multivitamin di hari ini begitu banyaknya guys, kemesraan mereka berdua yang tak dipungkiri. Hingga akhirnya malam hari ini mereka berdua terciduk kembali bersama. Seusai tadi mesra di rumah Lesti, ya buka bareng. Kini rupanya si dedek menemani si kakak, Lesti menemani doinya syuting guys, syuting JWB. Terlihat kemesraan di antara mereka saat makan Raja Shay bersama-sama. Raja Shay ada varian terbaru tuh Jangan lupa beli ya, Raja Shay ini menu barunya. Nanti ada perusahaan baru juga, namanya Raja Rosso. Oke, mantep banget nih, ada Raja Shay teman, ada minyak. Mantep bosku, makasih Bilar, the best nih, mantap. Dan yang bikin tambah bengek adalah kebersamaan mereka, yakni saat Rizky Bilar main boneka kaktus yang akhirnya menggoda dan mengikuti apa yang mereka bicarakan, termasuk Rizky Billar dan Moreno yang akhirnya juga ikut-ikutan main boneka kaktus tersebut. Wow, tentu makin seru malam hari ini guys. Lo bisa diem gak? Dari tadi lo niru gua mulu. Kaktus bacot. Lah lu jelek lo. Lo yang jelek. Bisa diem gak lo? Seru banget bukan? Ya, sedari tadi memang seru banget karena kita disuguhkan berbagai vitamin yang bikin kita bahagia melihat kebersamaan Lesti dan Bilar di malam hari ini. Apalagi ya Lesti yang benar-benar mendukung aktivitas, mendukung rutinitas syuting sang calon suaminya itu. Wah, betapa bahagianya juga Rizky Billar yang tiap kali ada kesempatan doinya selalu berusaha menemani sang kekasih untuk jadwal syutingnya. Tentu hal ini menambah harmonisnya hubungan mereka berdua, menambah romantisnya hubungan Lesti dan Billar yang makin hari tentunya makin bikin kita semua penasaran akan kabar terbaru terbaper, terutama multivitamin di malam hari ini, yang mana dedek Lesti nyatanya juga terungkap saat sama-sama menikmati Raja Shay yang dibawakan oleh Rizky Billar. Sungguh seru banget, gue demen. Semua pasti demen akan kebersamaan Lesti dan Bilar di malam hari ini. Tentu hal tersebut memantapkan hati kita bahwa cinta Lesti dan Bilar sudah tak tergoyahkan lagi tentunya. Kebersamaan mereka sudah menjadi sebuah keniscayaan yang harus sama-sama diperjuangkan demi masa depan indah bersama. Tentunya masa depan yang lebih cerah kebersamaan Lesti dan Bilar yang akhirnya membawa berkah bagi mereka berdua dan para fan-nya tentunya guys. Makanya bagi kalian yang inginkan kabar terbaru mereka berdua, jangan lupa untuk langsung stay tune di channel kita ini. Tentunya dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar saat demi saat, hari demi hari tentunya menuju hubungan yang istimewa, yakni menikah tentunya guys.
Itu saja kabar terbaru terbaper di hari ini. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.